Ayo kita buka. Wah, sanggup abisin semua. Siapa takut? Lembut dan lezat. Surganya coklat. Bersihin pinggirnya. Udah habis aja. Pikiran kita sama gak sih? Kalau gini coklatnya pasti gak bersisa. Keluar dong. Waduh. Wow. Aku duluan ya. Loh, payah banget. Udah salah sangka aja. Tingginya ngelebihin hayalanku. Ujungnya nggak kelihatan. Bentar deh. Hah? Untung aku punya tangga. Ya ampun. Hampir sampai. Wow. Dua sejoli sehidup semati. Oh, kamu bawa bunga ya? Wendy, tolong dong. Turun aja. Oh, makasih. Baiknya. Aha. Sekarang giliranku. Oh, kuenya mungil banget. Warnanya cantik. Hah? Mereka ngapain sih? Waduh, kamu gak apa-apa. Malah ngebucin. Wah, kuenya imut deh. Makan bareng yuk. Lezat. Bentar, aku dulu dong. Yah, kok kosong melompong? Wow, perlu disusun nih. Kayak sandwich coklat. Wow, aku bakal dapat apa ya? Tada! Ya ampun, burger coklat. Lihat Wendy, punyamu juga mantep tuh. Tapi sandwichku biasa aja. Aku kan juga pengen dapat yang gede. Oh iya. Aku perlu nyetrika coklatnya. Bakal jadi apa ya? Potong aja bungkusnya. Saus coklatku udah jadi nih. Tuang semua. Gini baru enak. Siap dimakan. Nikmat. Wow. Hampir seestetik punya aku. Panasin atasnya aja deh. Hah? Kok langsung meleleh? Gawat! Sandwich estetikku! Masa tinggal gumpalan gini? Jadi nggak kelihatan menarik, kan? Iu. Stop! Aku dong. Oke. Oh, masa cuma segini? Gak apa-apa, pakai celemek dulu. Mari makan. Harus dimakan dikit-dikit nih. Susu coklat. Apa serunya? Giliranku. Yes! Oh, wow! Lihat mangkokku nih. Hah? Emang bisa habis semua? Gimana nih? Buka lebar-lebar, Wendy. Kayak gini. Iya, lempar sini. Masukin. Giliranmu. Boom. Lagi. Pink, siap meluncur. Jangan kelamaan, buruan. Hah? Udah habis semua. Ya udahlah, poles aja kali.
Kamu dulu, Gih. Oke. Dapat telur raksasa. Hah? Apaan nih? Ada isinya. Harus siapin semuanya. Pasti bakal berantakan nih. Wow, ternyata isinya kayak gini. Bola coklat kecil. Rasanya enak banget. Oh, aku udah gak tahan. Wow, 3 telur mini. Isinya apa ya? Hah, seriusan? Gak ada isinya? Enak. Gini aja, saatnya ngelatih otot. Hai, Stacy. Kamu ngapain? Lihat nih. Hancur. Untung aku sering nge-gym. Iya deh. Bisa ku bikin lebih wah loh. Pop it. Selagi kamu sibuk, aku ngurus ini aja. Masukin telur asli ke sini. Sampai semua ketutup coklat. Tinggal dituker deh. Jangan kasih tahu. Mantap. Berani gigit ini enggak? Boleh. Langsung ku coba nih. Coklat apaan nih? Jangan cuma ngakak, Stacy. Hah, tunggu dulu. Bentar ya. Hai, apa? Intip ah. Ini. Wah, aku pengen punya dia. Mendingan. Tuh, siapa yang bakal nolak kan? Icip dulu ah. Rasa kacang, ku makan langsung ah. Oh, kayaknya enak. Buka ah. Cuma satu. Sebel deh. Aku punya rencana. Gimana kalau diminum? Perlu dicairin dulu. Pakai hair dryer. Kok lama banget sih? Sip. Kelihatannya enak. Tambahin krim kocok juga. Yang banyak biar nikmat. Udah bisa diicip deh. Wah, cakep banget. Lembutnya. Heh, mulutmu nempel. Bentar deh. Ngaruh nggak? Pasti ini bisa. Hah, lucu. Gini deh, halo? Siap dong, kirimin chat aja deh. Katanya dia suka aku. Berarti aku gak jomblo lagi. Semua coklatnya harus meleleh. Coklat, kami boleh minta. Enggak, kalian gak boleh minta. Ibu bakal kembali. Ibu pergi, sekarang saatnya. Coklat. Kamu mulai duluan. Hah, aku gak ngerti deh. Buat apa cabai-cabai ini? Baru disentuh aja udah pedes. Ayo lihat aku dapat apa. Wah, ya ampun. Setumpuk coklat lezat. Aku gak sabar mau makan ini. Mau gimana lagi? Hey. Ternyata ini enak loh. Pedasnya mulai terasa. Pedas, pedas.
Aku bingung harus gimana, Madison. Tunggu, kita punya mangkuk. Oke, ini dia. Pakai ini. Bagus. Lelehkan coklat ini dengan semburan apimu. Yuh, sudah mendingan. Lihat, ada sprinkles dan marshmallow. Kamu bawa gituan kemana-mana ya? Ada gunanya juga ternyata. Ini sedotan untukmu. Waktunya minum coklat leleh. Sedotanku aneh banget nih. Sedotanku juga? Oke. Ini aneh sih. Ayo kita suit. Hore, aku menang. Keren, cincin berlian coklat. Satu di setiap tangan. Ini keren banget. Aromanya juga enak, waktunya makan. Enak banget. Kelihatan lezat. Hey, terjadi sesuatu dengan yang satu ini. Wah, keren. Cincinnya ngeluarin lebih banyak coklat. Wah, ini cincin terbaik yang pernah ada. Mudah-mudahan punyaku keren juga. Ya ampun. Apa cincinku juga bisa dimakan? Kayaknya nggak bisa. Mungkin kalau aku pakai ada keajaiban. Wah, cantik banget. Wah, kayaknya ini cincin ajaib. Kekuatan cincin. Gelembung. Ya, ini sih nggak seru. Nggak juga, aku suka gelembung. Oke, aku duluan ya. Tunggu, apa itu? Oh, kamu ngerjain aku. Tapi kayaknya kamu dapat cola. Lumayan, aku lagi haus nih. Enak dan hausnya hilang. Oke, sekarang giliranku. Oh, aku juga dapat cola. Tapi ini cola coklat. Enak banget. Hey, kayaknya ada isinya. Permen, penuh dengan permen. Botol coklat berisi permen, keren. Aduh, sekarang punya aku yang gak banget. Boleh aku minta? Enggak, ini semua punyaku. Apa? Seriusan? Nyebelin. Aku jadi gak enak. Begini aja deh. Hey, kamu harus siap-siap. Wah, pegangan. Aku penasaran bakal jadi apa. Asyik, sekarang aku juga dapat cola coklat. Makasih, Madison. Pas. Wah, air mancur coklat. Gemesin banget. Kita punya sendiri-sendiri. Silakan duluan, Brian. Hah? Apa ini? Kenapa aku dapat sepiring kubis kecil? Baunya nggak enak. Rasanya lebih parah. Parah banget sih. Syukurlah aku nggak dapat itu. Aku dapat permen bola warna-warni. Ini pasti permen karet. Benar, lihat gelembungnya. Oh, benar juga. Aku lupa coklatnya. Waktunya kombinasi. Sekarang waktunya bikin permen karet coklat. Nah, begini nih jadinya. Tunggu, aku punya ide yang lebih bagus. Permen karet, coklat, dan sprinkles. Ini baru kombinasi magnus. Wah, kamu lihat kan? Ya, keren banget. Coba juga deh dengan punya aku. Coklat pasti bikin ini lebih enak. Oke, biar ku coba. Oke, ini... Gak enak. Bagaimana cara menolongmu? Oh, aku tahu. Segelas coklat. Coklat bikin semua jadi lebih baik. Oke nih, minumlah.
Piu, sudah mendingan. Coklat benar-benar membantu. Kamu duluan deh, Madison. Hore, Pringles, kesukaanku. Ini enak dan sedap. Waktunya dikasih coklat. Bagus, ini beneran sempurna. Aku kumpulin semuanya. Cantik banget sih. Waktunya makan. Hore, rasanya seenak penampilannya. Pasti enak. Waktunya lihat yang kudapat. Hah, kayaknya ini semacam kue. Mungkin sih. Gimana cara nambahin coklatnya? Ah, bingung. Ah, udah habis aja. Pasti masih ada remahannya di dalam kaleng. Ya ampun, dia semangat banget. Oh, aku potret aja ah. Sempurna. Sekarang aku potong fotonya. Apa-apaan sih, Brian? Dari mana kamu dapat itu? Tunggu, belum selesai. Lihat nih. Sekarang tambahkan coklatnya. Jangan lupa pakai sprinkles yang banyak. Sekarang kita lihat hasilnya. Hore, berhasil sesuai rencana. Wah, keren banget. Aku terlihat keren di kue itu. Hasilnya bagus banget. Ini, cobain deh. Enak banget, aku suka ini. Iya, ini benar-benar enak. Hah, aku ngalahin kamu. Sekarang aku mulai duluan. Telur coklat. Bagus, semoga aku dapat yang enak juga. Ah, aku juga dapat telur, tapi telur beneran. Aku bingung harus gimana dengan ini. Ya, kasihan deh kamu. Tambahin lebih banyak coklat ke telur coklatku ah. Tidak ada kata cukup untuk coklat. Yes, ini seperti surga coklat. Ya, kelihatannya enak sih. Mungkin ini bukan telur rebus beneran. Aduh, ini telur beneran. Aku punya ide cerdik. Hati-hati, hati-hati. Dapat. Lanjutkan rencananya. Aku butuh coklat segar di telur ini. Yap, sudah terlapisi dengan baik. Oke, sudah cukup. Hey, Madison. Lihat, kulapisi telurku dengan coklat. Oh, wow. Ini makanan terenak yang pernah kumakan. Sungguh, masa sih? Oke, aku mau coba. Ayo tukeran. Oke, jika kamu mau. Wah, ada banyak banget. Aku gak sabar mau nyicipin ini. Ayo coklat, lapisi telurnya. Ternyata dia bisa ketipu. Rasanya gak enak. Hahaha, kena deh. Brian, kamu jahat banget. Tina, kamu duluan ya. Oke, langsung aja. Wow, barusan hujan coklat bukan? Perlu mandi kembang deh biar bersih. Lizzie, sekarang giliranmu. Harus banget ya. Wow, kok jadi anget gini? Badanku lengket semua. Lebih apes dari kamu. Ini apaan sih? Fudge anget ternyata. Saatnya tantangan coklat versus makanan asli. Mending sweet dulu aja. Hah, gunting menang. Apaan nih? Akhirnya bisa megang mic beneran. Nyala gak sih? Asik, nyala. Halo, halo Bandung. Oh, nih pakai. Buat nunjang penampilan kan? Bener juga tuh. Siap nyanyi bareng? Wow, konsernya pecah parah. Totalitas tanpa batas, Lizzie.
Ini dia sang diva pop. Matul abis. Penonton, mana suaranya? Berakhir sukses. Wow, kamu emang berbakat. Kubuka punya aku deh. Wadidaw, mikrofonku kelihatan beda. Pakai buat nyanyi ah. Kenapa nih? Kok nggak bunyi? Mana bisa ngetop kalau gini? Coklat bisa ngobatin sedihmu kok. Aku kan juga pengen mic dari coklat. Tukeran mau nggak? Tuh kan, bisa senang semua. Siap di babak selanjutnya? Widih, imut banget anabulnya. Oh, anjing pintar. Anjing terlucu punya siapa, hayo? Pengen dapat kayak gitu juga. Oh, anjing beneran tuh. Lihat deh hidung peseknya. Matanya polos banget. Kesayanganku selalu, beneran. Aha, mending pakaiin baju aja. Gaun pink buat anjing cantik. Pas banget, kelihatan elegan kan? Pakai banget sih. Fotoin dong tolong. 1, 2, 3, cekrek. Oh, kalian berdua emang so sweet. Tina, harus di-post nih. Cakep semua, makasih. Anjing miniku gak ada istimewanya. Aku kan pengen yang asli. Semoga kali ini berhasil deh, cukup dengan berdoa. Ayo dong. Bisa kok, pasti bisa. Yakin gak mau ambil tulangnya? Please anjing mungil buruan, gerak dong. Ayo. Yah, yang penting udah nyoba. Ku bantu dikit kali ya. Maju terus. Dikit lagi. Pinter banget sih kamu. Tina, lihat nih, anjingku makan tulang. Udahlah, jangan ngehalu. Anjingku tetap aja anteng. Rasanya lumayan juga. Snack gratis mana bisa nolak. Cap cip cup kembang kuncup. Sip. Topeng ajaib bukan sih? Wow. Apaan tuh? Kamu dengar nggak? Ada kucing kecil tuh. Harus cepet kita selamatin. Tenang, biar ku beresin. Pakai topeng super powerku. Udah strong level dewa nih. Ntar kita ngobrol lagi ya. Saatnya meluncur ke TKP. Wuhuu. Widih, ngebut bener. Tina, kucingnya udah kamu selamatin. Tuh, mukanya kasihan banget. Iya, makanya ku tolongin. Tina, kamu ngelamun ya? Sampai kebablasan gitu. Woi, Tina, sadar dong. Tina, jangan ngehalu terus. Makin ngaco aja deh ah. Mending buka punyaku aja. Wow, topeng coklatnya nyeni abis. Tina, lihat dong. Eh, Tina. Bodoh ah, aku icip ini aja. Coklat susu bikin lumer di mulut. Baunya bisa bikin dia sadar nggak sih? Oh, Tina. Coklat, berhasil. Akhirnya sadar juga. Nih, makan biar nggak kumat. Makasih, Liz. Coklat emang super ampuh. Kamu siap? Oh, bentar ya, ku angkat dulu. Gak ada akhlak. Lizzie,
Entar dulu ya, oke? Okay? Okelah, ku tungguin. Rasain nih. Tarik terus, Akang Gendang. Rapihin kuku, udah kering. Kok masih belum nongol? Bosen nih, gabut mulu. Ha! Cuma pup mainan kan? Jijik banget ngelihatnya. Yang ini apa? Coklat favoritku. Masa aku dapet pup? Saatnya ngasih dia pelajaran. Langsung aja. Kupanasin biar lumer semua. Cek dulu deh. Sip, segitu pas kok. Potong dikit sebelah sini. Nah, beres. Ih, beneran lumer. Icip dulu. Sebelum kebentuk jadi itu tuh. Kan bisa ku kreasiin suka-suka. Kelihatan mirip banget. Mahakarya. Lizzie udah mau balik tuh. Kalemin aja. Maaf ya nunggu lama. Santuy. Bukannya barengan yuk. Hah? Kok ada pup nangkring di piringku? Triknya berhasil. Jangan sedih Lizzie. Yang ini imut kok. Ambil aja. Beneran. Mau tukeran gak? Kamu beneran milih itu? Tina? Kelihatannya enak kan? Selamat makan. Iu, bikin mual aja. Tina, please jangan diterusin. Jilat langsung pasti mantep nih. Ih, yang bener aja. Salah sendiri nyuekin aku. Buka duluan, Gih. Oke. Menara Eiffel mini ternyata. Pasti dibikin dari coklat. Jadi ngiler deh. Gigit dikit gak apa-apa kali ya. Lumayan. Enak malah. Beneran enak. Tina, pelan-pelan dong. Udah kayak gak makan 3 hari deh. Bikin lidahku bergoyang soalnya. Oke, ku buka punyaku aja deh. Mirip kayak punya Tina. Kayaknya bukan dari coklat. Bentuknya cakep sih. Rasanya enak gak ya? Gak bisa digigit. Yah, ternyata cuma plastik. Perlu gua apain nih? Jadi pengen ke Eiffel beneran aku tuh. Oh, Thomas, makasih banyak. Suasananya romantis abis. Kok dingin gini? Aduh, ngehalu lagi. Kapan ya aku bisa ke Paris? Tina, semuanya dia libas. Coklat ini sangat lezat. Hey, apa kabar? Waktunya ngemil ya. Aku juga punya coklat. Nggak sabar. Itu menjijikan. Semuanya meleleh. Aku harus ngapain? Hey, itu pisang. Ini hari keberuntunganku. Celupkan ke dalam coklat. Ini pasti enak banget. Mari kita coba. Lezat. Kamu pasti suka. Terserah. Pelayan. Kemari. Ah, terima kasih. Aku punya marshmallow. Kamu ngapain? Mau celup dikit aja kok. Ambil coklat sendiri sih. Jangan pelit ah. Mundur. Hah? Apa yang terjadi? Perasaanku sih ini bakal seru. Jadi sekarang gimana? Tunggu, aku tahu. Pelayan. Ini yang aku mau. Ini luar biasa. Aku juga bisa. Apa? Serius? Ini luar biasa. Makin seru aja nih. Lihat semua ini.
Aku mau muntah. Roti tawar kering, simpan dulu buat nanti. Bungkus permen. Apaan ini? Anggap aja kamu gak lihat ya. Oh, lihat, ada cookies. Ini yang aku cari. Bagus nih. Aku harus terkesan ya. Lihat ini, aku mau naruh marshmallow di tusuk sate. Wow, ini sempurna. Sama kayak punyaku. Aku punya macem-macem nih. Sekarang aku butuh coklat. Wow, ini pasti akan lezat. Gimana menurutmu? Ih, bisa-bisanya kamu gitu. Semoga rasanya sebagus penampilannya. Coba aja. Oke, aku mau coba. Ini dia. Nggak enak. Minggir. Sekarang giliranku. Oke, cukup. Udah ngiler aja aku. Waktunya nyoba. Nggak sabar. Oh iya, benar-benar enak. Harus ngasih tahu resep ini ke chefku. Lihat apa kamu? Cuma lagi nikmatin makananku kok. Ya, terserah. Nggak bisa berhenti makannya. Ini enak banget, tapi jangan sampai Olivia tahu. Di mana makanannya? Mengecewakan. Wow, kamu lihat itu? Ada toilet kecil mungil. Imut banget, lucu. Tunggu, itu toiletmu. Lihat, aku dapat lollipop. Seneng banget. Mau aku celup ke air mancur coklat, ah. Lihat aja. Ini kayak karya seni. Yum, yum. Aku sih sukanya yang bagus-bagus ya. Oh, tunggu. Ada permen di sini. Ini luar biasa. Dan ini milikku. Semuanya milikku. Tunggu apa lagi? Aku harus coba. Oh, wow. Aku suka. Hah? Apa itu? Maksud kamu? Oh, ini. Gak ada apa-apa di sini. Setidaknya ini bersih. Tunggu bentar. Aku punya ide. Ini bisa dijadiin sedotan. Slurp, kamu milikku coklat. Mau aku sedot ya. Lalu tiup ke toilet ini. Isi sampai penuh. Hampir selesai. Yuh, capek juga. Sekarang aku butuh sesuatu buat dicelupin. Lihat ini. Wah, kok bisa? Shh, aku lagi konsentrasi. Taruh mata ini di tusuk sate. Rasanya kenyal banget. Tapi itu tandanya masih segar. Kayaknya udah nih. Celupkan ke dalam toilet. Tunggu, aku bilang apa tadi? Biarin deh. Aku gak tahan liatnya. Emang ada yang lebih baik? Ada dong. Mau aku taburin permen ke atasnya. Gokil, tapi aku gak tahan. Apa yang terjadi sih? Wow, bola matanya meletus di dalam. Emang kamu doang yang bisa makan enak? Gak nyangka aku ngeliat semua itu. Aku bakal keinget terus. Simpen deh buat nanti. Aku selalu lapar kalau habis kelas. Tunggu bentar. Kayaknya udah semua. Oh, hampir lupa yang ini. Ada apa di sana? Itu permen ya? Oh, pura-pura nggak tahu aja. Kita ketahuan. Kalian tahu aturannya. Dia, Pak. Dia yang mulai. Cepat, pergi dari sini. Ayo. Go, go, go. Oh, tidak bisa. Dia ngikutin kita. Aku takut. Nggak ada jalan keluar. Dia nggak akan nyerah. Aku kurang olahraga nih. Sudahlah. Aku lapar. Nah, ini baru enak. Tunggu, berhenti. Kayaknya dia udah jauh. Olivia, kita melayang nggak sih? Fiuh, pendaratan mulus. Jadi sekarang apa? Kamu juga mikir yang sama nggak sih? 1, 2, 3, go! Wow, donat. Aku dapat donat besar. Wow, ini luar biasa. Tunggu. Lihatlah perhiasan itu. Seandainya aku juga punya. Kelihatannya mahal banget. Tunggu, aku dapat ide. Ya, ini mungkin berhasil. Oh, lihat deh dia. Mending aku mulai aja. Masukkan jarum dan benang ke dalam donat. Dia ngapain? Lihat ini. Aku bikin kalung. Jadi berasa mewah banget. Aku juga punya cincinnya. Ayo, tambahin coklat. Kayaknya enak. Ini indah banget. Aku nggak tahan. Harus aku makan. Gitu aja seneng. Oke, sekarang giliranku. Aku butuh gelas.
Dekatkan ke air mancur coklat dan isi sampai penuh. Ini bakal jadi luar biasa, sedikit lagi. Oke, cukup. Sekarang aku tuangin di atas donat. Ini bakal jadi mahakaryaku. Harusnya masuk galeri nih. Hampir selesai. Sekarang bagian serunya. Mau aku pakai gaya terbaru di Paris nih. Lezat. Aku harus coba. Bagus, itu keren. Rasanya lezat. Aku gak bisa berhenti makan. Inilah terbaik. Gak mau udahan. Aku sih gak bakal bosen. Iya kan? Wow, gak mungkin. Kamu jadi agak beda. Gak nyesel sih. Kok bisa ya? Ngegosip sama temen emang seru. Asal gak sampai lupa waktu. Perutku butuh makanan sekarang. Mau sekalian makan siang gak? Menunya coklat dan makanan manis tuh, yuk. Ayo kita masuk dan cicipin. Di sini nih. Semoga makanannya sesuai selera kita. Kayaknya sih menarik, boleh juga sih yang manis-manis. Siap-siap. Tuh, wah, gak, buka. Keren banget. Ini emas asli ya? Yang pasti sih coklat asli. Aku gak sabar mau nyicip makanan manis ini. Haknya dulu. Rasanya sesuai dugaanku. Gak adil banget. Masa aku makan ini? Modelnya cantik sih. Mungkin ukurannya pas. Aku udah kayak Cinderella. Pas banget. Kemana dia? Dia cantik sekali. Aku datang, Putri. Sepertinya satu sepatu tertinggal. Oh, maksudmu aku. Pakaikan di kakiku, Pangeran. Pas sekali. Temanmu sehat-sehat aja, kan? Dia cuma udah lama gak makan coklat. Kamu gak perlu khawatir. Siapa yang butuh pangeran kalau ada coklat? Terserah. Udah siap. Ini bener gak sih? iPhone gratis, hore! Ini hari terbaik dalam hidup kita. Masih mengkilap dan mulus banget. Bakal ku pakai terus nih. Kalau kamu dapat yang asli, berarti aku dapat yang coklat. Seperti dugaanku, aplikasinya bohongan semua. Kamu mau nelpon siapa pakai itu? Lihat nih, aku belum pernah ngeliat aplikasi ini. Wow, videonya bagus banget. Kayaknya nggak ada pilihan lain. Lumayan enak sih. Naomi? Halo, ada orang di sini. Dia kayak kehipnotis gitu. Yah, gini deh jadinya kalau udah sibuk sama HP. Aku tahu. Mau dangdutan dikit. Sadarlah, Naomi. Dia nggak sadar-sadar. Wow. Bangun! Gak ngaruh juga. Ah, udahlah. Waktunya senjata terakhir. Bisa sembuhin dia, Dok? Parah juga. Sepertinya agak sulit. Coba saya periksa dulu ya. Yap, sesuai dugaan saya. Saya melihat apa yang terjadi di sana. Stetoskop sudah terpakai dan siap. Ayo kita lakukan. Oke. Di bagian sini agak kosong. Sepertinya otaknya nggak jalan. Cuma ada satu jalan keluar. Gah! Astaga, beneran parah.
Saya nggak tahu harus gimana. Semoga beruntung deh. Bahkan dokter nggak bisa nyembuhin. Coba pinjem dulu. Apa ya penyebabnya? Naomi akhirnya sadar lagi. Wow, tadi kenapa? Naomi, kirain kamu bakalan gitu terus. Tenang, Emma. Aku baik-baik aja. Siap? Coba buka punyamu dulu. Ya ampun, cupcake ini imut banget. Bentuknya kayak tanaman mini. Tapi pasti rasanya enak. Bikin ngiler ya? Bentar, terus aku dapat apa? Ini mana bisa dimakan? Aku nggak suka sama roda ini. Yang sabar ya. Penuh coklat, enak. Gak perlu gitu juga, Emma. Tapi aku masih punya senjata rahasia. Siap-siap, kondisinya bakal segera berubah. Dengan beberapa tetes, keajaiban indah akan terjadi. Lihat semua bunga kecil ini. Jadi imut banget. Wah, cantiknya. Keren gak tuh? Lihat nih. Pohon uang. Loh, kok bisa sih? Yah, namanya juga keajaiban. Coba kita hitung ya. Coklat ini jadi kalah menarik. Boleh coba. Ayo dong, keluarin duit lagi. Kok nggak ada yang keluar? Au! Emma nggak punya sentuhan ajaib. Tapi dia punya coklat sih. Siap ngelihat apa yang selanjutnya? Wah, kentang goreng coklat. Pasti enak. Kentang goreng asli pastinya juga enak. Kalau kamu udah makan, aku ikut. Mau cicip? Manis banget loh. Ini aroma coklat ya? Tukeran dikit juga boleh. Segini untukmu. Dan segini untukmu. Di ronde ini semua senang. Asin dan manis bersatu. Kamu duluan coba. Oh, minuman favoritku dari kecil. Semoga masih dingin dan enak. Langsung aku minum ya. Emang seger banget sih. Aku dapat apa? Ini soda coklat. Menarik banget. Aku langsung coba ah. Eh ya ampun, isinya penuh M&M. Ada coklat di dalam coklat. Kayaknya enak juga dapat coklat. Naomi pasti mau berbagi kan? Udah kamu habisin semua. Masih ada kok. Cuma kamu yang bisa ngeluarin, Naomi. Aku tuangin deh buat kamu. Tuh lihat, keluar banyak. Kayaknya nggak bakal habis. Mantap! Oh, Emma. Ini semua untukku. Pesta coklat untuk dua sahabat. Enak banget. Tunggu, aku hampir lupa bagian terbaiknya. Keren banget kan? Coklat murni siap dimakan. Jauh lebih baik daripada soda. Aku setuju banget. Lezat. Kok sekarang cuma satu piring? Silakan buka, Emma. Loh, masa kita makan kayu? Gimana kalau kita buka dulu? Kuncinya sih mewah banget. Siap ngeliat apa isinya? Semoga rasanya enak juga. Aku penasaran banget. Siap? Hah?
Kita harus bayar semua makanan tadi. Sejak kapan coklat semahal ini? Pakai air ajaib tadi bisa kali ya? Uang tunaiku mana cukup? Ini nggak bener banget. Duh, malu-maluin. Yang kita punya cuma 2 lembar. Kembaliannya ambil aja. Duh, malu banget. Tegang banget. Jangan masuk dong. Kenapa malah ke situ? Kamu juga dengar kan? Kenapa ada lampu hijau di situ? Berani lihat nggak? Ayo. Kamu masuk dulu aja. Harus banget. Oh, snack monster. Keren. Cobain dikit yuk. Wow, keren banget. Udah siap kan? Ada yang seru nih. Wow, aku berubah jadi dokter. Harus ku coba. Enak banget. Aku suka. Cobain juga dong. Kayaknya enggak deh. Mindy, kamu enggak apa-apa. Aku bilang, coba. Oh, enggak. Emang kamu bisa kabur? Minggir. Sini, balik. Tolong. Kemana dia? Shh, jangan kasih tahu. Pasti ketemu. Yuh, nyaris ketangkep. Kan, dibilangin jangan kabur. Duh, ngapain lihat ke belakang sih? Hah? Cuma mimpi. Beneran deh, kamu perlu nyoba juga. Oh iya, hampir aja lupa. Mantap. Wow, pengen yang rasa stroberi. Cobain ah. Seger banget. Aku suka. Abisin aja yuk. Bener banget. Kali ini kita dapat apa ya? Aku duluan ya. Hah? Kenapa ada peta? Oh, ini sih peta harta karun. Oke, udah sampai. Langsung eksekusi. Wah, pasti ada di situ. Energiku mulai terkuras. Yes, ketemu. Dapat harta karun. Aku bakal super tajir. Gak nyangka. Lebih mewah dari emas. Wah. Wah, baunya bikin ngiler. Semoga isinya enak. Hah? Dapat iPhone. Wow. Aku ada di dunia game. Buahnya berjatuhan. Seru banget. Harus sering-sering main nih. Kita balik. Kayaknya enak tuh. Aku mau icip bola jelinya. Rasanya pasti seenak bentuknya. Enak maksimal. Wah, senengnya. Cobain yang mana dulu ya? Mulai dari lemonnya aja deh. Langsung aja. Rasanya kayak jus. Seger banget. Aku pengen minum sepuasnya. Oke, lanjut ke yang ini. Boleh duluan? Boleh aja. Hah? Kok kosong melompong? Wow, pizza. Lebih tepatnya, pizza permen. Combo snack favoritku.
Gini baru mantep. Aku juga pengen. Kentang goreng. Apa istimewanya? Kirain dapat menu lain. Oh iya. Trik sulap Hogwartsku akhirnya kepake juga nih. Langsung aja. Ini panci favorit mama. Please jangan bilang-bilang. Lily, gak usah lebay deh. Masukin popit dan kentangnya. Aduk pakai tongkat sihir. Sendok aja sih. Abrakadabra. Berhasil. Kamu beneran bisa sihir. Wow. Lihat nih. Kentang popit. Kenyal banget. Jadi pengen sering bikin. Kamu bisa bikin apa lagi? Makin seru aja nih. Bareng ya. Buka. Kosong lagi. Mungkin bisa... Ah! Lily, lihat tuh. Ya, ada apa? Wow! Hai. Silakan. Selamat makan. Ini apaan? Di? Oke, berarti aku harus lihat sendiri. Itu cacing. Ah! Ya ampun, untung bukan punyaku. Ini sih bukan cacing dan tanah asli, tapi cacing jelly dan coklat. Enak, mirip kayak makan spaghetti. Kok punyaku masih kosong? Hai. Hey. Yuhu. Wah. Keren banget. Ada kepala alien. Alien emang nyata kok. Lihat nih, piringku lebih mantep loh. Gak apa-apa. Bagi matanya ya. Kayaknya enak. Seenak bentuknya. Buruan, abisin. Oke, bakal ku coba. Berat dan gede banget. Semoga kita nggak diculik UFO deh. Wow, mantap. Senikmat makan di surga. Hah, keren. Oke, aku mau makan cacing lagi. Dah nggak sabar nih. Buka, Gi. Ya ampun, makin nyebelin aja. Sayang banget, giliranku. Cangkang. Wow, unik banget. Bisa buat dengerin laut ya? Halo? Telepon. Halo? Ini beneran duyung. Ya ampun, keren banget. Kirimin hadiah dong. Oke deh. Saatnya main sihir duyung. Lily pasti bakal suka. Hari terbaik sepanjang masa. Wow, makasih. Cakep banget. Ada isinya juga. Oh, imut banget. Icip ah. Aku suka seafood. Selalu bikin aku ngiler. Mau nambah. Mukamu kocak, senyum. Jangan dong, malu-maluin. Coba lihat. Aku kelihatan jelek. Buruan hapus. Cuma iseng kok. Oke, biar ku hapus. Siniin HP-ku. Hei, tenang dong. Cukup. Lepas. Kok HP-ku jadi gini? Ya ampun, kocak banget. Baunya kayak permen. Lezat. Kamu gak bisa lagi sembarangan motret muka jelekku kan? Uh,
coklat emang juara ya. Bisa bikin makanan jadi lebih enak. Langsung cobain aja kalau gitu. Kamu dulu, Gi. Iuh, bola mata semua. Gak lucu, ih. Waduh, ngeri amat. Gawat nih kalau sampai samaan. Ternyata bukan, malah gurita. Ini sih lebih parah. Emang tantangan paling parah. Kayaknya perlu ditambah coklat deh. Lembek gini lagi. Ya udahlah, cobain aja. Bisa lebih enak kok kalau pakai coklat. Berlaku juga kan buat ini. Udah kulumuri sampai rata. Please, jangan mual. Kok kayak enak juga? Rasanya lumayan juga kok. Cobain juga dong, pasti enak. Tentakelnya banyak banget. Gak kuat. Pakai coklat mana mempan. Taruh di atas ini aja deh. Tutup hidung gak nih? Gak deh. Masuk mulut. Semoga gak muntah. Ih, jijik. Gak enak. Bikin muntah. Ngapain kamu nyuruh aku tadi? Sorry, kirain enak kayak punyaku. Lanjut ke ronde 2. Yes, marshmallow mini. Imutnya. Lah, yang bener aja. Masa cabe? Ini sih lebih enak dari yang tadi. Lembut dan warna-warni. Cocoknya pakai segelas coklat nih. Isi terus sampai penuh. Pasti enak. Udah gak sabar? Oke, saatnya icip-icip. Masukin ke gelas. Yang banyak. Tinggal diseruput semua. Wah, enak maksimal. Dia kok hoki banget? Lah, aku enggak. Bakalan pedes banget gak sih? Mau gak mau harus dicoba. Enak gak ya kalau diginiin? Gigit secuil dulu aja kali ya. Oh, pedes. Coklatnya gak ngaruh. Beneran pedes. Mulutku ngebul. Hah, gimana bantuinnya? Coklat. Siramin langsung biar adem. Bah, gimana? Udah mendingan? Pasti mulutmu udah gak ngebul lagi kan? Malah berlumuran coklat. Oke, menu baru. Wah, asik. Dapet yang enak. Makaron, gak bakal nolak. Wah, enak tuh. Bau apaan nih? Bauku. Atau kaos kakiku? Iu, aku juga nyium nih. Kayaknya berasal dari piringmu. Bener, kecium banget dari sini. Jadi takut bukanya nih. Bau keju busuk tuh. Ya ampun, nyengat banget. Kali ini aku yang hoki. Saatnya nyelupin ke coklat. Nah, ini baru mantep. Pasti jadi lezat. Renyah dan manis. Gak apa-apa deh tadi dapet yang gak enak. Harus kucobain nih kejunya. Perlu alat yang pas. Utamakan keselamatan, selalu. Kali aja enak kayak bola mata tadi. Coklatnya perlu dibanyakin nih. Waduh, semoga cukup. Langsung cobain aja. Kayak yang tadi, enak loh. Oke deh. Aku makaron aja. Tiap kali ganti menu pasti asik ya. Bling-bling dan cantik. Hore, dapat gula batu.
Kali aja kita samaan. Ih, jorok. Parah sih. Masa ikan? Emang aku singa laut? Baunya lebih parah dari keju. Untung aku dapat gula kristal. Lumuri coklat dulu. Asik, bermandi coklat. Wow, udah pasti enak nih. Langsung gigit. Bener kan? Emang enak. Yah, aku juga pengen permen, bukan ikan. Maaf ya, mau icip punyaku. Enggak ah, aku pasti bisa. Hah, siapa takut? Kayaknya bakal makin parah deh ini. Takut, siap hap. Gak mau lihat. Aku harus berani. Lumayan juga. Sebenarnya sih enak. Manis sama asin. Perutku mual. Coklatnya aku habisin ya. Lanjut, buka bareng yuk. Hah, brokoli? Payah. Wow, aku dapat semangka. Asik-asik, dapat yang enak. Bentar aja juga bakal habis. Dasar tukang pamer. Hah, aku punya ide. Kenapa nggak aku masukin ke coklat aja? Tadi bisa bikin enak kok. Selamat makan. Enak kok. Seriusan, enak. Aku suka brokoli sih. Tukeran yuk. Oke deh, kalau kamu maksa. Hah, kena kibul. Rasain. Hore, semangka dan coklat. Enakan semangka kemana-mana lah. Pengen langsung ku icip. Seger di mulut. Enak. Brokoli lezat, siap santap. Wow, mantep nih. Bentar. Apa enaknya nih? Bikin mual aja. Haha, ketipu. Makasih udah tukeran. Teganya gak ketulungan. Bukan kombinasi yang pas lah. Coklat. Dimanapun kamu, pokoknya ayo. Coklat, ngiler coklat. Pokoknya harus coklat. Jangan ngumpet dong coklat. Sini sama aku. Coklat sebakul. Perlu sendok. Ini. Kok malah makin aneh? Ada orang? Tadi ada berisik-berisik. Coklat nganggur tuh, mau dong. Wow, aku nggak lagi ngimpi kan? Hah, kok bisa nyampe sini? Kita bakal makan coklat deh ini. Kenapa nggak kamu buka? Nggak ah, kamu dulu. Hah, alat make up? Nggak banget. Nih, buat kamu aja. Yeay, sekalian buka punyaku ah. Oh, isinya samaan. Gak ngerti, aku aja bingung. Alat make up semua. Mana nih yang cuma coklat? Oke, pasti yang ini. Iuh, salah. Ternyata bukan coklat. Wah, berarti piringku isi coklat. Ku ambil lagi aja deh. Kelihatan kayak eyeshadow asli. Enak nggak ya? Beneran coklat. Aku kan pengen coklat juga. Ada yang seru nih. Pakai buat make up aja.
kamu ngapain sih? Hei, ganteng. Make up apa dempul tuh? Tebel banget. Risih deh diliatin terus. Kali ini aku duluan ya. Wadaw, patung kobra. Desainnya menjelimet juga. Mantapnya lagi, bahannya dari coklat. Nyeni level dewa. Pengen langsung kumakan deh. Wow, coklatnya enak banget. Kelihatannya sih gitu. Buka punya ku aja deh. Bukan coklat. Ular beneran ternyata. Aduh, ular, ada ular. Kulitnya lembut juga. Imutnya. Udah dong, taruh, nyeremin. Apanya yang nyeremin sih? Oh iya, mending gini aja. Jadi pawang ular. Cara mainmu bikin sakit kuping. Tuh, ulernya aja suka. Iyalah, orang kupingnya cuma seupil. Udah, cukup. Pawang gadungan, ulernya aja sampai kabur. Loh, kenapa manyun? Iri bilang. Ih, beneran bikin dongkol. Menu berikutnya. Hah, kok sayuran? Punyaku juga sayuran. Mau gak mau harus dicoba. Gak suka jamur aku tuh. Bentar, ternyata coklat. Jamur terenak sedunia. Coklat putihnya lezat parah. Coklat bukan nih? Bukan, cuma jamur mentah. Mending makan makeup lagi. Kok makananmu selalu iuh? Dasar nyebelin. Sayurannya bisa dibikin lebih enak kok. Ciat, potong, masuk piring. Hah, si ninja sayur. Kamu bisa bikin salad pakai pedang. Ya gitu deh. Saatnya icip makananku. Ada-ada aja deh. Mending lanjut makan coklat. Bukannya bareng lagi yuk. Hah, sama-sama dapat kunci. Cobain dulu, Gih. Oke. Gitu aja takut. Bingung deh. Mungkin emang coklat. Au, bukan coklat nih. Punyaku pasti coklat. Asik, dapet yang enak. Gak nyangka deh kunci coklat seenak ini. Ayah, aku kan lapar. Hah, apaan tuh di piring? Gak mungkin, jangan-jangan. Peta harta karun. Pasti bisa dibuka pakai ini. Hah, ngacir kemana tuh? Wah, abis dari mana sih? Aku nemu harta karun kayak di peta. Wow, mantep banget. Isinya snack semua. Pasti lebih enak dari kunci coklat. Ku buka duluan ya. Oh, dapet teko kecil. Kayaknya ada isinya deh. Oke, gelasku siap. Asik, isinya coklat panas. Pasti sedap banget. Baunya enak. Rasanya juga. Buka punyamu dong. Semoga coklat panas juga. Oke, dapat teko juga. Tapi dari coklat. Gak sabar pengen icip.
gimana sama aku? Bagi dong. Enggak, ini kan punya aku. Jangan ganggu deh. Apalagi? Please dong, bagi dikit. Ngenes banget nih gak dapet coklat. Oh, oke deh. Nih, buat kamu. Hori, makasih. Ya ampun, manisnya. Jangan dong, sisanya punya aku. Enak sih, aku kan ketagihan. Coklat panasmu kamu kemanain? Gawat, tekonya. Yah, jadi sampah deh. Lihat tuh, aku aja belum nyobain loh. Maaf ya, nih coklat panas buatmu. Iya, gak apa-apa kok. Ih, jauh-jauh dari piringku. Wadaw, lihat nih. Pizza coklat. Oh, aku juga pengen. Hah, pizza beneran sama duit. Tapi kok duitnya aneh? Hah, langsung sobek. Baunya enak. Oh, rasanya malah lebih mantap. Aku udah dapat pizza coklat kok. Enakan pizza asli lah. Tukeran setengah ya. Oke, biar tahu rasanya kan. Yes, siap kulibas abis. Coklat dulu. Yum, lanjut ke duit. Kok bengong? Libas punyaku juga. Coklat apa duit dulu nih? Bikin pusing aja. Ngapain bingung-bingung? Kan bisa digabung. Combo pizza paling mantul. Sip, kombinasi yang lezat. Kok langsung habis aja sih? Namanya juga lapar. Waduh, pizzanya bikin sakit perut. Bentar ya. Coklatnya para sultan. Dah siap? Pakai maskernya. Ngilur sama yang manis-manis nih. Ambil yang banyak. Dia nggak lihat kan? Beres. Loh, mereka nyolong coklat. Maling! Bikin deg-degan. Yang penting bisa nilep. Eh, bocah. Mau nyari gara-gara ya? Sana ngilang. Saatnya tantangan coklat. Hah? Di mana nih? Huh, kayak ada tantangan. Aku dulu. Akulah. Sweet deh, jempolku kan kuat. Tada! Cuma bohongan kan? Jangan yang asli dong. Duh, jelas bohongan lah. Leganya. Aku emang cantik. Bercanda kali. Buka . Tengkorak coklat. Gede. Buat aku semua. Lezat banget. Aku makan gak apa-apa kan? Boleh saja. Oke lah, langsung serbu. Ini sih coklat asli. Enak lagi. Bagi dikit dong. Beneran gak boleh. Gak seru . Bisa mirip gitu ya? Payah, dianya pelit. Tapi kan bisa diakali. Hah? Astaga! Gak mungkin! Naomi bangun dong! Makanku selama apa sih? Oh Naomi! Hah? Tengkorakku berguna juga tuh. Yah, kok manyun? Janji deh gak gitu lagi. Giliran siapa nih?
Bentuk kacamata. Belum pernah lihat aku tuh. Kayaknya sih enak. Beneran? Kecium sampai sini. Kalau aku... Aduh, bukan coklat. Tapi keren juga sih. Wah, jarang-jarang nih. Kayak di dunia lain. Ketangkep. Kenapa tuh? Thomas, kamu ngapain sih? Thomas, jangan ngehalu dong. Sadar, woi. Halumu ketinggian. Oh, gini aja. Kacamatanya keren. Pantesan kamu pakai terus. Apaan sih itu? Wow! Dapat. Woi, kacamata aku tuh. Ya elah, jadi rusak kan? Gak kira-kira ih. Ya maaf, coba sini. Beneran rusak. Nih, ambil aja. Yah, dianya bete. Cuma punya ini lagi. Kucuil aja deh. Mau nggak? Biar joinan. Oke deh, aku mau. Enak banget loh. Aku dulu ya, sip. Ikan, aku kan gak suka seafood. Bentar, ini sih bukan ikan. Lumer di mulut. Gak nyangka sih. Masa ikan beneran? Mana coklatnya? Gak bakal seru lah. Wow, cantiknya. Cepet juga numbuhnya. Mantul. Hai Thomas, aku ikan ajaib. Bisa bikin permintaan gak? Lapar parah nih. Permennya gak habis-habis. Aku juga pengen itu. Oh ya, kukabulkan permintaanmu. Wah, mantul abis. Mulai dari yang ini. Bakal enak nih. Halo manisku. Thomas, dapat dari mana tuh? Kasihin ke aku. Kamu bisa nyulap ya? Mau apa Naomi? Ikan kayak gitu. Biar ku makan. Kukabulkan permintaanmu. Asik, aku juga dapat yang enak. Sebiji mana cukup? Kok banyakan? Jangan diambil. Punya aku. Ribut aja terus. Dah. Siniin. Thomas, kamu di mana? Kok malah jadi gini? Keluarin aku dong. Pasti seger tuh. Menurut Ngana. Langsung aja yuk. Wadaw, bikin silau. Gak pernah lihat yang begini. Copot dong. Gerak. Gak guna. Cuma dapet capeknya. Dahlah. Emas asli ya? Wow, keren. Cetar banget. Aku jadi kinclong. Aku dapet apa ya? Emas bohongan. Yang penting dapat coklat. Mantep juga nih. Baunya enak. Kenikmatan hakiki. Tapi nggak bisa bikin tajir. Kinclong abis. Boleh minta nggak? Nggak lah, jangan ngarep. Tukeran deh. Oke. Sepakat.
Oke, bisa diterima lah. Bon appetit. Sakit banget. Gigiku sampai copot. Nyam. Waduh, jaket emasku mana? Pakai tukeran segala sih. Bikin nyesek aja. Bukannya barengan aja. Dapat kentang sama coklat. Udahlah, nikmati aja. Kan bisa dibikin seru. Oke, fokus ke piringku aja deh. Tambahin saus, ah. Coklat double, mana bisa nolak. Kentalnya. Pasti bakal lezat banget. Sip, dikit lagi. Thomas, kamu gak apa-apa kan? Siap ngelibas snack aku. Rasa original lebih nikmat. Sausnya, keju pedes. Gak nolak dong. Asik, creamy banget. Lezat sempurna. Punyamu gimana? Ampun deh yang ngefans coklat. Dibikin hot aja, biar dia nggak meleng mulu. Saus kan kombonya coklat. Dikit aja cukup kok. Cocol dua kali. Enak. Kok jadi ngebul gini? Mulutku kebakar. Kasihan dia tuh. Sabar ya, biar ku bantu. Jangan gerak. Jadi Adam. Gak lagi-lagi deh. Maafin ya, bro. Asli, bosen banget nih. Wow, itu coklat ya? Keren. Akhirnya ada juga yang seru hari ini. Setuju. Gimana kalau celupin stroberi dulu? Ide bagus. Donat ini juga bisa ditambahin coklat. Wow, cantiknya. Kesempurnaan sejati. Donatnya terlihat lebih enak nih. Sedikit lagi. Bagus. Tunggu, kok jadi lebih berwarna ya? Bener banget. Yuk kita mulai. Boleh nggak sih nyelupin jari ke coklat ini? Soalnya aku suka banget. Yum. Ellie. Kepalaku. Matamu. Tenang, ini cuma permen. Aku punya banyak loh, dan semuanya akan jadi lebih manis lagi. Tahu kan maksudku? Oh iya, mau dong? Aku tahu caranya biar langsung makan banyak. Tusuk pakai stick ini. Squishy. Aku kayak lagi diliatin nih. Agak serem ya. Wow, keren. Masih belum kelar nih. Bola mata coklat pasti enak. Rasanya bakal lezat banget deh. Aku kok jadi ngiler ya? Selesai. Dilapisi dengan sempurna pakai coklat. Mau dong. Nih, ambil. Terima kasih. Yang manis-manis jadi satu di sini. Dan bagian tengahnya enak banget. Matamu jadi biru. Wah, iya ya. Aku juga mau, ah. Kenyal. Udah berubah belum? Jadi merah loh. Ayo terus makan. Iya, biar bisa ganti warna. Aku mau yang hijau, ah. Lapar nih. Sama. Tunggu, aku punya ide. Penasaran deh. Tara, aku pergi dulu ya. Sambil nungguin, aku punya ganiga nih. Aku tuh suka yang hijau.
Yum. Tempat ini luas banget. Hey, strawberry. Ini dia yang ku cari. Seger banget nih. Ellie pasti suka. Yang satu ini harus dikasih coklat. Langsung aja. Lezat. Perjalanan tadi seru juga. Buah segar, ada banyak nih. Wow, aku jadi nggak bisa milih. Tapi aku punya ide. Nah, udah semua. Kamu ngapain? Lihat aja sendiri. Semuanya meleleh tuh. Aku juga punya rencana. Dan ini melibatkan buah yang ditusuk. Wah, seru. Mau dong? Masuk ke sini. Kelihatan enak, kan? Tampilannya udah menggoda selera. Tapi tidak lengkap rasanya tanpa coklat. Yang banyak dong. Wow, ini baru oke nih. Tapi kenapa cuma satu kalau bisa makan sepiring penuh? Satu untukmu, selamat menikmati. Oh, pastinya bakal ku nikmati. Juicy dan lezat. Lihat deh. Aku juga mau nyobain. Nah, itu baru namanya gigitan penuh kelezatan. Kamu dengar nggak? Permisi? Kamu yang nyuri hasil panen? Maksudmu ini? Anak-anak zaman sekarang, topimu bagus. Dadah! Ya, setidaknya kita punya camilan. Iya sih, bener. Mau lagi? Asyik. Aduh, bosen nih. Semangkuk besar es krim datang. Oh, tunggu. Sekarang kesempatanku. Es krim raspberry. Ini lebih dari cukup untuk dimakan berdua. Lembutnya. Lagi Dia nggak bakal sadar deh. Setelah dipikir-pikir lagi. Wah, makan es krim harus pakai topping dong. Nggak ada. Kalau di sini? Biar ku pikir dulu. Hey, sprinkle biru. Nah, ini baru benar. Coklatnya. Oh iya. Dan stick ini bakal berguna banget. Yuk mulai. Sekarang aku punya dua fountain. Udah siap nih. Yuk lapisi dengan coklat putih. Bagus. Sekarang kasih coklat rasa susu ini. Seru banget kan? Lihat semua lapisan ini. Tebalnya seperti permen. Lama-lama pegal juga nih. Asyik. Sekali lagi Nah, udah siap disantap. Ellie pasti nggak bakal marah. Dia datang. Singkirin dulu. Oh, hey. Aku nemu sprinkle. Tunggu bentar. Kok ada yang aneh? Tadi ada es krim, kan? Aneh. Oh, ya udahlah. Coklat juga enak. Dan sprinkle cocok untuk segala hidangan. Wow, ini baru makanan penutup. Renyah luar biasa dan berlapis-lapis. Keren banget. Hampir aja. Enak. Mau? Enggak, buat kamu aja. Gina, perhatiin aku dong. Halo? Taruh dulu dong HP-nya. Kamu tuh mainin HP terus. Aku kan lagi cerita. Gak sopan banget. Oh, Gina. Hey, jadi kehalang nih. Stop. Ampun deh. Astaga, tanganmu. Yang ini atau yang ini? Apa? Selera humormu aneh. Tapi ini bisa dipakai nih.
dan dengan sedikit coklat. Terima kasih ya. Langsung dilapis coklat aja deh. Yes. Kamu ngapain? Udah terlapisi sempurna. Sekarang masukin ke air dingin. Lalu, kita lepas lapisan coklatnya. Lihat, udah mengeras. Tangan coklat yang besar. Keren! Tapi ini belum selesai. Tangannya harus megang sesuatu. Seperti es krim tentunya. Stroberi sangat cocok dipadukan dengan coklat. Oh iya, aku udah siap nih. Bisa kita mulai? Selamat makan! Jangan main HP mulu ya. Yummy! Oh, tunggu. Biar tambah enak. Nah, ini baru benar. Oh, wow. Gimana kalau kita tos? Tos dulu. Kenapa gak kepikiran sih? Ada yang punya tisu gak? Oh, ya ampun. Ya udahlah ya. Sementara Gina sibuk sama ponselnya, aku ada ide. Hah? Halo, simpanan camilanku yang manis. Begitu banyak pilihan. Wow. Hey, kamu menyembunyikan semua itu. Oh tidak, parah banget nih. Jariku, lihat. Kok bisa gini sih? Jariku ketusuk nih. Tetap tenang, dokter Gina segera datang. Ayo kita beresin. Gak mau. Jangan khawatir. Ulurkan tanganmu. Sekarang jangan gerak ya. Dapat. Lihat, gak sakit kan? Sulit dipercaya. Kamu menyelamatkanku. Woohoo! Suntikan itu bisa buat apa lagi ya? Biar ku cari tahu. Kamu ikutan kan? Aku... Oke. Sini masuk coklat. Isi dulu, tapi ini belum selesai. Mana ya? Hey, ketemu. Keajaiban penuh coklat akan segera datang. Yuk alirin coklatnya. Oh, aku tahu. Masukin aja ke dalam air es. Oke deh kalau gitu. Nah, jadi dingin nih. Sempurna. Yuk dikeluarin dulu. Keren juga. Seperti ular coklat ya. Sumpit. Udah siap dong. Cobain ah. Kayak mie coklat ya. Yummy. Wow. Ini lezat banget. Idemu oke juga. Untung aku buat banyak. Ini tuh bisa buat berapa porsi ya? Kayaknya 10. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Enak banget. Aku nggak bisa berhenti makan. Oh yeah. Tapi sekarang harus berhenti deh. Perutmu penuh banget. Perutmu juga tuh. Iya kan? Nonton video sambil nyemil. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Lucu banget. Oh, cemilannya habis. Nyebelin deh. Ya ampun, astaga. Ini dia yang kubutuhin. Langsung datang. Wow, luar biasa. Kamu lihat nggak, Juli? Aku juga mau coba ah. Ini dia. Wow, berhasil. Kita beruntung banget deh. Banyaknya. Ini semua punyaku. Pesan lagi, Gih. Oke, kenapa enggak? Hah? Kok nggak datang? Rusak ya? Nggak tahu nih. Seharusnya kan turun hujan permen. Ah! Awas! Wow! Oh, bakalan seru nih. Pastinya. Menurutku yang biru enak banget deh. Rasanya sama semua kok. Jadi kita harus ngapain nih? Wow, kok ada benda ini sih? Lihat fidget cube sini. Banyak banget. Keren abis. Aku cuma dapat ini. Nah, aku suka kok.
Lexi, lihat nih, pakai seperti sedotan. Sedot semua permennya. Rasanya enak. Oke, aku mau lagi. Gak bisa berhenti. Nyom, 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 nyom. Aku lagi takjub sama banyaknya fidget tubes ini. Ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Tapi harus diapain ya? Aha, aku tahu. Mulai dengan yang satu ini. Satukan kedua ujungnya dan letakkan di kue ini. Ambil warna lain, tumpuk terus. Sekarang taruh yang lebih kecil di tengahnya. Waktunya ngambil permen, hah? Seru banget. Pencuri permen. Kebiasaan deh. Ya emang kenapa? Kamu ngapain sih? Aku mau telepon dulu. Halo? Bawain semua yang kamu punya. Sekarang juga. Sebaiknya aku siap-siap. Dan tinggal ditunggu. Oh, itu dia. Hey, sebelah sini. Hah? Ada apaan sih? Gagal paham deh. Oke, udah pas nih. Lexi, apa yang terjadi sih? Sedikit lagi. Oke, udah. Oh iya, oke banget nih. Wow, kelihatan enak. Ini dia hasil karyaku, kue permen. Dan ini milikku seorang. Tunggu apa lagi? Cobain ah. Wow, hal terbaik yang pernah kulihat. Lembut, manis, renyah, dan lezat. Aku boleh nyobain nggak? Aku lagi baik hati nih. Wow, dapat permen. Penasaran kita dapat apa kali ini? Udah nggak penasaran lagi kan? Tunggu, gini doang. Satu telur? Serius nih? Ah, oh, please deh. Iya, telurnya banyak banget. Ayamnya pasti kelelahan. Aku mau masak ah. Perhatikan ya. Mulai dengan memisahkan kuning telurnya. Dengan gadget ini jadi gampang. Masukin kuning telur ke dalam wajan dan sambil nunggu matang, ambil tusuk sate ini. Tusuk kuning telurnya kayaknya udah nih. Ini kayak lollipop telur. Gitu doang. Terserahlah, yang penting enak. Enak-enak. Beneran lezat. Aku punya rencana istimewa. Pecahkan telur-telur ini. Agak lama sih. Nah, masih banyak nih telurnya. Cepetan ah. Aku adalah mesin pemecah telur. Fiuh, agak sulit ya. Aku kok jadi lapar sih. 96, 97. Kenapa sih dia dapat yang enak-enak terus? Ini yang terakhir. 100 telur. Sekarang kocok deh. Tapi pakai alat ini. Biar gampang pastinya. Wuhuu, lihat deh. Cepat banget. Masih banyak yang harus dilakukan nih. Tuangkan telur ke dalam loyang. Langsung masuk. Goyang dikit biar merata, lalu panggang di dalam oven. Matang sempurna. Langsung keluarin aja, kelihatannya lezat. Tapi masih perlu sesuatu yang lain. Kasih irisan keju di atasnya, lalu tambahkan lebih banyak telur. Sekarang tambah roti. Tambahkan lapisan telur lagi, tumpuk terus. Taburkan paprika di atasnya, lalu lebih banyak telur. Bahan berikutnya adalah salami. Sekarang gulung deh. Ini nih bagian sulitnya, jangan sampai berceceran isiannya. Ini tuh burrito telur. Potong menjadi dua. Ini dia. Lihat semua lapisan yang lezat itu. Wow, kamu jenius. Aku mau nyobain dong, please. Oh. Sudah kuduga kamu bakal bilang gitu. Oke, nih aku kasih deh. Ini dia. Semoga kamu suka. Terima kasih, Lexi. Tunggu dulu. Kok punyamu lebih besar sih? Ada yang gak beres nih. Aku kan kokinya. Ya udah deh kalau gitu. Mau gimana lagi? Tapi gak masalah. Aku senang dapat makanan gratis. Wow, sensasi rasanya luar biasa. Aku tahu kamu bakal suka. Iya, aku suka banget. Rasanya emang beneran lezat kan? Aku bakal ngawasin kamu. Siapa takut? Cukup, biar ku tekan tombolnya. Ini dia. Popcorn yang renyah. Giliranku. Enaknya. Oh, jadi gitu ya. Aku akan tekan terus. Aku mau mandi popcorn. Julie, ini terlalu berlebihan. Kata siapa? Hah? Apa yang terjadi? Kamu berlebihan nekan tombolnya.
terserahlah. Ini pasti seru deh. Ya ampun, rumah coklat. Wow. Tunggu. Kamu cuma dapat sebatang coklat. Tega banget sih. Aku masih nggak bisa terima kenyataan. Maksudku, lihat rumah itu. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Ini seperti sebuah karya seni. Sayang kalau dimakan. Tapi aku harus nyobain. Pasti bakalan enak deh. Mulai dengan atapnya. Lexi, lihat ini. Hah? Ada sesuatu di situ. Tunggu, apaan sih itu? Wup, wup. Ih, manusia. Hei, itu atap kami. Astaga, mereka ngamuk. Maaf, salahku. Dia telah menghancurkan rumah kita. Maaf ya. Marahin aja, Gi. Dia tuh sengaja dan dia menikmatinya. Bener, aku setuju. Kamu adalah teman kami. Itulah cara kami mengucapkan terima kasih. Wow, sulit dipercaya. Keren abis. Apaan sih? Makanya jangan jahat sama kami. Iya, kayak dia tuh baik. Meh, aku tetap bakal makan atapmu. Enak. Bikin menara coklat ah. Doakan aku. Posisikan coklatnya seperti ini. Sejauh ini oke sih. Untung tanganku nggak gemeteran. Lexi. Shh, aku harus konsentrasi. Semua berjalan dengan baik. Tinggi banget. Terlihat bagus sih. Ambil yang ini ah. Aku harus menyembunyikan barang bukti. Masukin mulut aja. Dia nggak akan tahu. Apa? Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Hah? Kamu ngomong apa sih? Semua kerja kerasku hancur. Ini semua salahmu. Kamu tega banget sih. Aku kesel deh sama kamu. Mungkin coklat akan menghiburmu. Ayo, kali aja berhasil. Berikan padaku. Makan lagi ah. Aku udah nggak sabar deh. Wuhuu, ramen. Lihat deh, Lexi. Punyaku sedikit amat. Kenapa begini sih? Aku benci permainan ini. Miku banyak banget. Senangnya. Lihat tuh mangkukmu. Kayaknya lebih baik langsung mulai deh. Makan ah. Rambutku ganggu aja. Dijepit dulu kali ya. Tunggu dulu. Ini bakal berguna nih. Kayak sumpit mini. Berhasil. Aku terkesan, Lexi. Mudah banget. Semoga rasanya enak. Beneran enak. Seru banget. Aku mau lagi ah. Oke, setidaknya kamu menikmatinya. Mendingan aku mulai makan. Pakai tangan aja kali ya. Enggak, kayaknya itu bukan ide bagus. Gimana di sana, Juli? Aku sih nggak butuh sumpit. Aku punya ini sebagai gantinya. Lihat deh. Lihat caranya mengambil mie itu. Dapat. Sekarang aku bisa makan mie. Oh ya, enak banget. Benar-benar lezat. Sulit dipercaya kamu ngelakuin ini. Aku tahu kamu ngiri. Awas, ini bakal berantakan. Juli, jangan! Tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku lagi senang-senang. Tunggu, arahin ke mulutku dong. Jangan disia-siain. Beneran seru deh. Ayo terus, jangan berhenti. Aku harus pakai benda ini lebih sering. Bikin waktu makan jadi menyenangkan. Enak banget. Iya, bener. Hah, kamu ngomong apa? Lexi, kok ada mie di rambutmu? Ini tuh tren terbaru. Oke. Wah, cuacanya cerah ya. Dan hari libur bikin semuanya lebih manis. Omong-omong soal manis. Aku kenal bunyi itu. Apa? Jangan, ini punyaku. Ayolah, ini kan bisa dibagi. Tuh kan, gara-gara kamu sih. Gak jadi makan dah. Coklatnya kenapa tuh? Wow. Wah, tempat apa ini? Ini pasti surga coklat. Lihat aja tuh. Kita bisa mulai makan. Ini bau paling enak. Yes, pasti coklat susu. Bau apa lagi nih? Di bawah sini. Bawang mutiara. Apa kalau dicelup coklat jadi lebih enak? Ngebayanginnya aja udah bikin mual. Punyaku apa ya? Marshmallow. Ini baru enak.
satu marshmallow raksasa langsung celup. Hey, kan bisa dibagi. Iya kan? Tapi ini lebih pas buat nyumpel hidung. Ayolah, masuk. Lubang hidungku kecil banget sih. Berhasil. Gak bau bawang lagi. Saatnya nyelup dikit. Coklatnya lembut. Apa rasanya parah banget? Kulapisi lagi aja ah. Kayaknya enak banget. Beneran nih, yang terasa cuma cok. Aduh, ngeri ngeliatnya. Gak buruk-buruk amat sih. Kalau menurut feelingku, marshmallow pasti jauh lebih enak. Aku udah ngiler nih. Bener kan? Kalau ini rasanya enak. Halah, buang-buang waktu aja. Aku butuh minum nih. Gak bakal lama kok. Isi penuh gelasnya. Iuw. Ini udah cukup. Kelihatan lezat kan? Mana dulu yang dimakan ya? Dicampur aja lah. Tidak! Coklatnya nyiprat. Coklatnya jadi belepotan kan? Hidup emang susah ditebak ya. Paling enggak ada snack enak ini. Jangan dulu. Oke lah. Ini menarik. Gak cocok banget sama coklat. Ini kan buah. Mungkin bakal kayak stroberi lapis coklat. Aku mau banyak coklat. Kayaknya gak mungkin gak enak. Kan pakai coklat. Kulitnya liat banget. Hampir gak terasa. Waduh, baru kerasa. Asamnya. Sama saus enak nih. Tapi lemon juga bisa. Hei, mau kamu apain? Gini baru lebih menggugah selera. Tapi gak kalau sama coklat. Yuk dicoba, say. Lihat coklat lezatnya. Aku udah pernah makan paha ayam kayak gini. Masih banyak nih. Coba ada kacang buat taburan. Apa Claire udah gak waras? Sempurna. Semuanya untukku. Dia gak beneran mau makan itu kan? Wah, dimakan beneran. Mirip saus guacamole enak. Nantangin aku makan semua. Claire, jangan langsung dijejalin semua dong. Sekalian tulangnya kalau bisa. Oke, satu lagi. Dua paha ayam sekali santap. Kamu rakus banget. Kayak hewan kelaparan. Apa belum kenyang, Claire? Kayaknya aku udah mulai kenyang nih. Istirahat aja dulu. Jorok. Kamu dulu. Kamu aja. Ayolah. Oke. Apa kue ini untukku sendiri? Kuenya muat nggak ya? Aku tahu. Ini aku versi mini. Lucunya. Kamu di sini dulu ya. Dengan penghalang ini, coklat bisa dituang di atasnya. Ayo, masuk. Dikit lagi. Mungkin bisa kupindah ke atas. Bagus banget. Sempurna. Hati-hati aku versi mini. Banjir coklat nih. Coklatnya tetap di sini kan? Tapi apa jadinya kue tanpa ini? Mau taburan meses. Oh, kayaknya seru ya. Udah hampir siap nih. Angkat. Dan biarin coklatnya ngalir, say. Cantik kan? Kue paling keren nih. Kayak buatan chef kan? Padahal ini gampang banget. Mau nyoba? Aku jelas mau banget. Pakai sendok pas banget nih. Lihat. Geser dong.
Gimana rasanya? Enak banget. Punyaku apa ya? Buat apa tortilla? Aku butuh alat pengoles nih. Potong dikit aja cukup. Nah, terus dikasih banyak coklat. Ayo terus. Jangan malu-malu, aku butuh banyak. Nah, bagian serunya nih. Tapi harus diratain dulu, kayak kue. Kelihatannya enak banget. Nah, setelah dasarnya siap, giliran isiannya. Lihat semua permen ini. Kumulai aja dari marshmallow. Taburin di seperempat bagiannya aja. Terus giliran M&M. Kayaknya enak ya. Ada yang mau permen asem? Ambil segenggam. Jelinya sekarang kayak gini. Siap? Lipat tiap bagian dan dapetin lipatan yang tebal. Wah, gulanya banyak banget nih. Harus dapet keempat lapisan. Misi berhasil. Jadi jenius itu rasanya enak banget. Habis ini aku bakal gak bisa diem nih. Selamat makan. Ayo. Tara. Kali ini Claire beruntung. Donat itu kayaknya enak banget. Sama coklat makin enak. Yap, jadi lebih enak nih. Beneran lumer di mulut. Gak adil nih. Kecuali, mumpung dia lagi sibuk, ku ganti aja telurnya. Dengan yang ini. Coklat di atas coklat. Aku pasti suka. Rasanya pasti enak banget nih. Untungnya, aku pecinta coklat. Susah dibedain sama telur yang asli. Aku makan. Kamu mau makan itu? Ada krimnya di tengah. Tapi Claire nggak perlu tahu itu. Jijik ah. Buat kamu nih kalau mau. Aku cobain deh. Pasti rasanya nggak seburuk itu. Ini bakalan kocak. Segitu cukup. Mungkin bisa ngalahin rasa telurnya. Dia makan beneran. Rasanya nggak biasa, tapi masih enak sih. Kenapa nggak nyoba dari dulu ya? Itu malah jadi bumerang. Tapi aku tetap makan ini aja. Apa kamu penyuka coklat kayak mereka? Bikin tantanganmu sendiri bareng temenmu dan ceritain di komen ya. Share video ini ke temenmu dan jangan lupa subscribe.